Kepolisian Sektor Medan Timur kembali adakan giat berbagi Jumat Berkah. Dalam program Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto, kali ini adalah berbagi rezeki dengan warga yang kurang mampu dengan membagikan nasi kotak kepada ratusan abang becak bermotor yang ada di Kota Medan, tepatnya di depan kolam renang Deli Medan. Tampak ratusan para abang betor dan ibu-ibu kebersihan ini rela antri demi bertemu langsung dan berbincang dengan Kapolda yang ternyata berhalangan hadir. Beberapa personil dari Polsek Medan Timur terlihat langsung membagikan satu persatu nasi kotak. Dan menurut para abang betor, walau Kapolda berhalangan tidak turut hadir, tetapi mereka sangat bangga atas program Jumat Berkah yang dibuat oleh Kapolda, dan mereka siap untuk menjalin kerjasama dengan kepolisian. Pak, dengan siapa Pak? Stompun. Apa Bapak senang dengan program yang diadakan Kapolda Sumur ini Pak? Senang. Apa Bapak menolak anti hoax yang diapakan sekarang Pak di program Medan ini Pak, Kapolda Medan ini? Ya, menolak. Menolak ya. Berarti Bapak tidak senang dengan yang namanya berita hoax Pak ya? Iya. Terima kasih Pak ya. Dari Sumatera Utara, Hamonangan Pak Pahan Tribrata TV, Salam Tribrata.